Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di Miftah TV Official. Kali ini saya akan membuat video pembagian masker di 5 perguruan ya. Ya, dipimpin langsung oleh Bapak Camat, Bapak Kapolres, Pak Dandim, dan juga Bapak TNI dan Polri, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, dan juga Bapak Kepala Desa Babadan, Pak Lasirin. Nah, ini tempatnya di Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ya teman-teman. Nah, ini yang ikut partisipasi ada 5 perguruan, yaitu PSHT, IKSPI Kerasakti, PSHW Tunas Muda, dan juga Pagar Nusa. Nah, ini sangat guyup rukun ya teman-teman. Jadi antar perguruan itu udah enggak zamannya saling membenci, saling ngecek-ngecek udah. Sekarang lebih baik bersatu dan kegiatan positif kayak pembagian masker kayak gini. Nah, ini sesi foto pembagian masker dari 5 perguruan. Keren banget ya, grup rukun Handar Beni. Dan jangan lupa like dan subscribe Miftah TV Official channel Dulur Dewe. Nah, ini tempatnya di Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Untuk maskernya nanti distribusi ke dusun-dusun ya teman-teman. Pak RT, Pak RW kayak gitu, nanti akan distribusi setiap warga. Jadi setiap warga nanti mendapatkan masker. Nah, jangan lupa yang di rumah jangan keluar dulu, stay di rumah. Sayangi keluarga. Sudah dapat nih. Kemudian pakai masker ya teman-teman. Yang lainnya nanti langsung menyesuaikan mawon. Ada Mas Budi. Nanti belah utara. Penemu Cendro ini saudara-saudara. Terus nanti dulu monggo. Sangat ramai sekali, ada mbak-mbaknya, mas-masnya, yang rukun menjadi satu. Nah, ini ada, nah ini Mas IKSPI ini, ya, Loran. Keren sekali. Si Loran. Ada sabu kuning PSHW dan juga Loran tentunya Persaudaraan Setia Hati Terate, Rayon Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Sangat ramai sekali ya teman-teman. Nah, ini pembagian masker ke desa-desa atau dusun-dusun. Ini ke rumah Pak RT ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup sekian. Jangan lupa like dan subscribe Miftah TV Official. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.